Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aturan Anti Cinta yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami harap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian ya. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dari hashtag Aturan Anti Cinta JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya, apalagi menjual. Halo, harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Olali, sampai bertemu sebentar lagi. Yeay! Selamat malam semuanya, kami dari JKT48. Selamat datang di pertunjukan Aturan Anti Cinta oleh JKT48. Tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Nagai Hikari atau Cahaya Panjang. Yang kedua ada Skol no Aidani di tengah hujan badai tiba-tiba. Yang ketiga ada JK Nemurihime, gadis SMA putri tidur. Dan yang keempat ada Kimi ni Autobi Koi wa Suru atau Jatuh Cinta Setiap Bertemu Denganmu. Yeay! Sekarang udah lama gak RKJ, saatnya aku nanya, cinta itu apa sih? O'Neal! Okay. O'Neal! Party pooper. O'Neal. Ya, cinta adalah sebuah kekuatan misterius yang bisa menggetarkan hati, yang bisa membuat kita senang atau malah sebaliknya. Mari kita temukan jawabannya bersama-sama di setlist hari ini. Semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu dimulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Tring si pri cantik jelita, itulah aku. Hai semua, aku Katy dari JKT48 Trainee generasi 11. Terima kasih. Katy. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Terima kasih. Fioni. Makasih. Halo semuanya. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku O'Neal, terima kasih. Kau O'Neal. 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 Halo semuanya, dengan keajaibanku, aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola, si mechanic girl. Terima kasih. Ola. Halo semuanya, peduli dan berbaik hati, siapakah dia? Chris? Hai. Chris? Hai. Halo semuanya, aku Christy. Terima kasih. Yes. Yes. Christy. Yes. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semangatku terus-terus meluap. Pom, pom. Halo, aku Cynthia yang selalu... Semangat. Hai. Oke. Okay. Hai, aku Cynthia dari Trainee JKT48, generasi 11. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti bunga Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai, hai. Aku Daisy dari JKT48 Trainee, generasi 11. Terima kasih. Daisy. Halo semuanya, selamat malam.
Sakrati Kembang, aku itu kebanggaanmu. Halo semuanya, aku Raisa, terima kasih. Raisa! Udah tahu nadanya kan? Oke, halo! Sekali lagi tapi harus ada Jessie-nya belakangnya ya. Oke. Halo! Halo Jessie! Ah, terima kasih ya. Alay. Haters. Oke, aku Jiko dulu ya teman-teman. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Jessie! Halo semuanya, selamat malam. Halo. Kalau aku bilang tok-tok, tolong jawab siapa, oke? Oke. Okay. Tok-tok. Siapa? Si penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela. Jadi JKT Flight Training, generasi 11. Terima kasih. Ada yang mau ikut aku? Aku! Bang, ajak aku bang! Ayo ikut ke dunia Flora, Sim Sabim akan kubuang. Kau menjadi penuh cinta. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Flora! Semuanya. Waalaikumsalam. As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea dari trainee generasi 11 JKT48. Terima kasih. Chelsea. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi dari trainee JKT48 generasi 11. Terima kasih. Michi. Wah, Michi, congrats untuk Sony Ichi-nya. Keren banget. Ada yang mau kamu sampaikan gak? Aku mau menyampaikan bahwa aku senang banget bisa, senang dan bersyukur banget dikasih kesempatan untuk akhirnya tampil di setlist regular kakak-kakaknya lagi. Semoga kedepannya aku bisa memberi yang terbaik buat kalian semua. Mohon bantuan ya semuanya. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Diam bukan berarti tak perhatikanmu. Aku Gita, terima kasih. Kak Gita. Terima kasih. Nikah yuk. Kata aku mah dih. Semuanya selamat malam. Malam. Bojo, periang dan pencahaya suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis dari Tiring JKT48, generasi 11. Terima kasih. Gendis. Selamat malam cinta-cintaku. Seperti ombak laut tenang, tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta. Halo semua kulit, terima kasih. Let's go. Yeah. Oke, selamat datang di talk show penuh cinta. Oke, di talk show kali ini kita akan membahas akhir-akhir ini apa sih tontonan kalian, series atau mungkin film kali ya yang biasanya akhir-akhir ini sering kalian JKT48 TV. Oh my god. Kamu nonton apa di situ? Nonton apa ya? Hayo. Sebutkan video terakhir yang kamu nonton. Waduh, apa ya aku lupa. Oh, tata cara beli teater JKT48. Tata cara beli tiket. Beli teater JKT itu mah Lindo yang bisa. Cuma itu dong.
Di JKT48 TV aku paling suka video ini tahu yang Cilin jadi apa sih namanya? Raksasa ya? Oh iya yang waktu itu kita ke museum itu ya. Iya benar sih. Itu agak aneh sih. Oke. Terus siapa lagi? Kelsey. Aku kalau aku paling suka film ini guys. Kalian Pantas Mati yang itu loh yang soalnya kayak aktingnya juga kayak sangat bagus gitu loh, kayak bisa switch kayak feeling rasanya gitu loh, jadi kayak keren banget Oshi aku kasih mantap papa aku itu aku gak diajak. Aku mau jawab deh. Boleh. Kalau aku lagi suka nonton series ini Assassination Classroom. Apa tuh? Itu tentang apa? Aku nggak tahu. Itu perwibuan, aku baru masuk ke dunia perwibuan. Wibu. Oh itu yang kuning itu ya? Iya, yang kepala kuning bulat. Sih. Siapa lagi? Oke, Gendi sudah ya? Udah, tapi aku ini sih Ci, aku suka nonton film action. Kayak asik. The Big Four gitu. Oh. Itu kan keren banget gak sih? Kayak bro, jack. Asik. Tambah anak zaman sekarang gitu ya sekarang seru banget sih. Cici apa? Kalau aku lagi suka nonton nih Clash of Champion. Oh iya. yes keren banget. Keren banget ya, baru pertama kali aku baru tahu dalam sejarah kalau ada orang GPA-nya 5 ya, bukan 4 ya. Ada ternyata. Itu kayaknya dia enggak pernah bolos dan selalu mengerjakan tugas ya. Iya benar, enggak seperti gitu udah lulus nih. Udah lulus, sudah selesai gitu. Kalau kayak kita? Aku akhir-akhir ini sebenarnya daripada nonton kan gak ada ya waktunya. Kebetulan ya, lagi padat banget jadwalnya. Aku biasanya baca e-comic gitu sih akhir-akhir ini. Wow. Kayak online komik elektronik gitu. Kayak ada beberapa judul yang aku baca biasanya di situ. Itu apa kak? Kayak webtoon gitu? Bukan? Yes, tapi kan itu mereknya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Emang iya kalau di Indonesia emang platformnya belum terlalu banyak. Jadi emang top one-nya itu. Jadi orang-orang taunya itu. Oh, gitu. Yeah. It's okay. Ya, maaf. Nggak apa-apa. Terus. Kalau kakak suka nonton anime gak kak? Anime, aku cuma nonton Naruto. Naruto. Tapi Naruto tuh masih ada gak sih kak sampai sekarang? Maksudnya Boruto. Adanya sekarang. Boruto tuh apa kak? Boruto anaknya Naruto. Oke. Kalau ini zaman sekarang kan ini anak-anak masih muda ya. Iya kan? Gue kan udah tua ya. Nih. Coba ini anak-anak zaman sekarang nonton Ninja Hattori gak? Gak ada ya? Shinchan. Oh Shinchan. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik. Asyik banget. Aku gak dibolehin nonton Shinchan. Tuh emang. Gak boleh. Kata mama aku gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Shinchan itu biasa lah dia. Okay. Shinchan ada aja ke tingkahnya itu loh. Kalau ini kalau Krishna tahu gak? Tahu kan. Ya kan bener dong. Kita kan harus ya kan. Bener. Kalau zaman sekarang dulu gue nontonnya net Ninja Hattori, Krishna, apalagi tuh. Shiva Ci, jangan panggil aku anak kecil mama. Oh itu apa? Itu zaman sekarang kayak gitu? Iya zaman mungkin. Dulu? Taban dulu juga bisa sih. Oh oke. Kalau aku dulu udah saking tuanya aku nontonnya Petualangan Sherina gitu. Yang udah tua. Sorry banget nih. Itu kita masih kecil enggak sih, Lin? Kecil. Kayak masih kecil di setelin itu pasti sama orang tuanya. Sampai 20 kali kali aku nonton. Iya, ada gitu ya. Terus. Kalau kalian biasanya nonton apa? Sidul anak sekolahan. Sidul anak sekolah ya. Ampun. Aku boleh jawab ini gak sih? Oke, okay, apa? Aku suka banget kayak nonton kayak yang apa sih yang acting kakak-kakak ini Senbatsu Magic Hour, keren banget. Oh, short movie. Iya, keren. Coba Kak Gita gimana Kak Gita? Iya. Berpikirnya. Aku gak ngapa-ngapain kayaknya cuman gini doang. Iya, benar-benar. Tapi kalau anak zaman sekarang nonton sinetron gak? Enggak, aku dulu. Oh dulu? Apa? Dulu kenapa Michi? Kisah nyata Ci. Iya. Sama Azab. Kisah nyata sama Azab. Waduh. Kalian kalau kita mah zamannya Cinta Fitri ya. Kayak kita ya. Ya Cinta Fitri. Putri yang tertukar. The best itu. The best ya kan. Terus sekarang berarti
nontonnya ini ya, kebanyakan TikTok, YouTube, TikTok. Ya. TikTok. Oh, benar, ya, benar-benar YouTube pasti. Iya. Generasi ini ya, apa disebutnya generasi sandwich? Bukan ya? Bukan. Gen Alpha enggak sih? Gen Alpha. Yang itu loh, Gen Alpha. Oke. Yang enggak mau nyebutin, enggak mau. Enggak mau nyebutin. Ya udah, coba kalau gitu jelasin Cece, anti skibidi itu apa? Ada lagunya loh Cici. Ada lagunya, boleh, tapi enggak boleh. Gimana? Sepertinya itu pembicaraan yang sangat apa ya, Misi? Skibidi. Iya, yang sangat-sangat rinse gitu. Skibidi itu tuh jelek gitu ya? Iya sih. Oh iya. Ya kalau yang bagus itu bagus. Sigma itu bagus. Mewing. Dadah ya. Nah, nanti kita belajar lagi ya bahasa Gen Alpha ini ya. Oke deh. Kalau gitu, hari ini adalah 16 member yang tampil pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke unit song. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, tadi kami sudah membawakan 5 buah lagu unit song. Yang pertama ada Kuroi Tenchi atau Malaikat Hitam. Dan yang kedua ada Hargata Virus atau Virus Tipe Hati. Dan yang ketiga ada RKJ itu apa? Hayo! Rere Kiti Jare atau Atra Anti Cinta. Dan yang keempat ada Sundere. Dan yang terakhir ada Manasuno Christmas Rose atau Mawar Natal Musim Panas. Yeay! Oke, sekarang kita akan membacakan live X dari X hashtag aturan anti cinta JKT48. Let's go. Yay. Wah, ada yang ngedot. Siapa ya? Jadi teringat. Oke, mau baca dong. Aku mau membaca. Weh, kita main stop ya. Ayo scroll kak, asik aku bilang stop ya. 1, 2, 3, scroll. Stop, okay, ini. Okay, kita sortir dulu ya. Okay. Dari Kak Iqbal, OJK. OJ? Jesse, kalau hotel pemandangannya pantai namanya beach view. Kalau pemandangan kota namanya city view. Kalau pemandangannya kamu jadinya I love you. Boleh. Ada pantun nih guys, buah salak baru dipetik, cakep. Untuk dijadikan cindera mata. Ada banyak wanita cantik, cuma kamu yang aku cinta. Yeah. Gimana Ola tanggapannya? Alay ya. Sealay itu, tapi gak apa-apa. Next. Siapa yang mau membaca? Weh, santai mbak. Weh, itu kenapa tuh kayak... Coba dibacain. Ayo, aku baca ya. Aku baca. Dari Kak Nacai. Assalamualaikum. Oh, baca yang itu, Daisy. Kenapa, Kak? Gak apa-apa baca. Kan, Kak? Aku baca ya, Kak. Aku izin baca ya, Kak. Assalamualaikum, Mbak Kak Cik Budek Kanjeng Ratu Cornelia Syafa Vanisa. Semangat show-nya hari ini. BTW, kamu cantik banget, Kak. Rambut hitam, naksir berat. Kak, are you a camera? Because every time I look at you, I smile. Makasih ya, Kak. Oke. Coba kasih ya. Aku boleh baca gak, Kak? Gak boleh, Kathy. sini. Desi Dena, sini. Bye-bye. Mesti langsung ngatain perundung. Boleh dong, Kathy. Kamu mau baca? Baca buat Kak Ola. Ya dari Kak Febri, selamat 300 show Kak Ola, si mekanik andalan. Gak terasa sudah sejauh ini perjalanan. Jangan capek buat goreng-goreng timeline ya. Tadinya mau ngasih pantun, tapi Kak Ola udah cakep duluan. Gak jadi deh. By the way, tips all buat temen aku, kampung. Kalau. Gitu, oke, makasih ya, Kak. Oh.
Yang ini nih. Itu tuh tadi yang makasih ya Kak Kampung. Yeay. Kenapa kamu ngatain Kampung ya? Terima kasih. Iya. Lagi dong. Oke, oke. Coba. Baca ya, baca ya. Yang ini. Aku baca dari Kak Vicky Restu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya, lu show. Yeah. Gak bercanda Kak. Selamat malam semuanya. BTW ada pertanyaan nih buat Kristi. Tahu gak bahasa Indonesia itu miskin kosakata? Ini gue lagi bacain ya, bukan opini gue. Tahu kenapa? Karena kata cantik, gelis, ayu, indah, jelita, elok, molek, rupawan, dan menawan itu hanya bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu Kristi. Katanya kasih pertanyaan buat aku, udah dijawab. Terus aku harus gimana? Dia tahu lo gak bisa jawab. Oke, iya. Terima kasih ya. Alay dikit, tapi gak apa-apa. Ini apa sih maksud konsepnya? Coba nih, dari Kak Zaketi. Selamat malam Dede Keti Toy, Keti. Sini Keti. Apa kau, pak kau, Keti apa Toy. Kau? Keti Toy. Apa kau, apa kau, apa kau? Gitu. Kapan aku sama Keti dikapalin Keti Toy? Keti Toy. Ayo Keti, ini biar nih, kita di slow-mo-in. Ayo, siapa tahu viral di TikTok, Kak. Coba sambil kalian berpose, aku bacain. Oke, selamat malam dari Keti Toy. Keti, apa kau, apa kau, apa kau, apa kau, kruk, kruk. Apa kau, kur, kur, apa kau, kur, kur. Apa sih maksudnya? Jadi ingat waktu itu gak sih, Ce? Apanya? Waktu anak King. Kenapa? Nggak nonton, parah. Parah bro. Ya gimana? Parah banget bro, padahal udah dikasih scene loh. Cuma bagus-bagus. Bagus, justru itu bagus. Ya, makasih ya, peran bagus. Jadi aku nggak mau baca lagi ah. Ayo Desi. Aku baca lagi ya. Ya. Boleh. Aku baca yang mana ya? Yang mana guys? Yang mana? Ini. Oke, aku baca ya dari Kak Cibe Love Ola. Oke. Kalau tulang masih lunak, tanda bayi harus dijaga. Kalau mau hidup enak, kerja keras jangan dilupa. Kami tidak malas ya, Kak Ola. Selamat 300 show-nya. Makasih ya, Kak. Gak usah makasih sama Oracle-Oracle itu ya. Dia suruh gue kerja keras, bayangin. Aduh. Dia gak tahu beban gue besar apa. Oke, makasih aku ya. Aku udah mau baca. Boleh Kak Kristi. Ola deh yang pilih, lu mau baca yang mana? Yang itu. Oh, top latest people media. Wah, makasih ya Kak tweetnya. Sama-sama. Paling gak template. Aku bacain deh, yang mana ya? Yang ini deh yang alay. Sumpah ini alay banget. Katia, bingung mau ngetik apa? Cie, Ola 300 show niche, kacamata. Show sampai 1000 show, yars. Lope. Bukan 1000 deh, 3000 aja. BTW cantik BGT sih itu Nona Flora. Ya. Yang mana ini, blokir aja akunnya. Ingetin ya, Yerpo Deluxe. Nah, BTW, happy Sonichi ya, Michi, gemes, tutu. Ya itu aja, bye. Banyak ya emot-emot ya. Alay banget. Emotikon ya, keren banget. Siapa lagi? Aku, Onil baca buat Onil. Aku baca dari Kak Raka. Ola, gue kangen sama lu. Last meet kita di teater sebentar Surabaya last day. Lah, itu baru kemarin gak sih? Fans Ola alay banget semuanya. Tapi gak apa-apa, mood banget. Sumpah, aku ingin banget bertemu dengan kamu di FX Sudirman. Love sekampung. Makasih ya kampung. Lanjut deh. Lagi. Scroll lagi kak. Sebenarnya itu foto apa? Kayak horor dikit. Stop. Nih yang sastra Inggris coba dibaca. Oh ya.
Sorry. Hi Lin, I'm sorry. I failed to get the ticket. Kenapa jadi puisi ya gue? Maybe next time, I know you will never gonna give me up, never gonna let me down, never gonna run around and desert me. PS, congratulations for your 300 show. Kalau nggak, tolong dijawab dengan bahasa Inggris juga. Ya, coba. Welcome, no smoking. Thank you Indonesia. Thank you banget kak. Indonesia. Menyentuh hati ya. Menyentuh hati. Gue bahasa Inggris yang gue tahu. Welcome dan no smoking. Oke. Okay. Itu ada yang bahasa Skibidi itu loh tadi. Coba kak. Wow. Mana? Oh, stop. Jin Alpha ya Jin. Plus aura 1000. Ini dia nih. Coba yang paling kecil di sini siapa? Katie. Katie. Sambil nyanyi. Jin Alpha kan. Yuk Jin Alpha yuk. Sambil nyanyi. Bukan, aku bukan gen apa, aku gen 11, Kak. Wah. Saaya Kety Toy. Jadi gen ganjil. Dinyanyiin ini, Kak. Ya. Tak henti sampai segini. Yang ini ya, dari Fabrian Setia. Level Sigma aku terlalu tinggi jadi terkejut. Tidak mungkin lewat jalur Rising Crypto. Huh? Pilihan Sigma atau itu pun tidak perlu belajar lebih. Giat untuk ujian pastikan membuatnya mewing padaku. Diajarin Ci Jesse om. Ada plus aura. Plus 1000 aura. Sigma. Ada. Oke, seru ya. Apakah semuanya masih pada semangat? Mantap. Oke, plus 1000 aura buat kalian. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wow. Yay. Wow, jadi tadi kami telah membawakan lagu Switch lalu Marukyu 109 dan juga Hikoki Gumo yaitu Jejak Awan Pesawat. Wow. Yay. Kita mau ngapain sekarang? Sepertinya kita mau main games. Kali ini kita main games yang biasa kita mainin. Oke. Okay. Tapi kita ubah dikit. Oke. Okay. Jadi kita mau main ABC5 dasar. Tapi huruf awalannya itu nanti harus kita sambungin ke lirik lagu. Oke. Lirik lagunya JKT atau semuanya bebas? Bebas. Oke. Okay. Bebas ya. Bebas. Lepas. Oke. Okay. Kita mulai ya. ABC 5 dasar. ABCDEFGHIJKLMN. N. Nice to meet you. Wow. Keren banget. Keren banget. Apa ada lagi? Apa? Nang ning ning. Gemat. Oke. Apa ya? N. Nina Bobo. Oh, iya. Nina Bobo. Kok susah ya? Padahal N harusnya banyak ya? Iya. Naik ke puncak gunung. Ya. Apa ya? Aku gak mau dikasih bocoran. N. Banyak tahu N. Iya, tapi tinggal mikir aja. JKT Nanana versi ke-23. Oke. Lagi, Keti. Tadi aku udah jawab, Ceh. Emang iya? Ya kan, Kala? Gak tahu. Tadi aku jawab Nina Bobo. Itu kakaknya yang jawab, bukan kamu tadi itu. Udah yuk, ganti huruf lain yuk. Ganti aja. Belum dapet kontekan. Eh kita lebih bersemangat. Oke, ABC 5 dasar. A, B, C. Guys, kita 5 semua yuk. Ayo. ABC 5 dasar.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N N lagi tuh. M lagi. M emang kalau nyusahin orang tuh enggak berkah tahu. Ya udah habis N. Makanya jangan. Ya udah habis N aja habis N. M. M. O O. M. O O O. Oh. Ola ya. Oh, Aza ya kan. Lirik lah, lirik. Itu lirik, liriknya begitu. Liriknya begitu ya. Iya. Oh, gitu. Oh. Tahu ini yang oke, bilang saja oke. Itu lo kan? Ah, kalian belum lahir ya? Iya, iya, ada. Ada. Cuma Kak Gita yang tua aja di sini. Yes. Ada kan? Ada. Ganti aja. Oh. Oke, bye. Itu apa ya? Itu apa ya? Frozen. Itu. Oh iya. Do you wanna beat a snowman? Iya. Come on, let's go and play. Oke. Mau ulang lagi, cari lagi. Iya, ulang lagi. Yang kalian ini enggak dapat nih dari tadi nih. Udah. Skip aja. Iya, maaf ya. Kamu skibidi ya? Ayo. Iya, ayo. A B C 5 dasar. A B C D E F G H I J K L M. Kenapa sih? Aku. M. Memeluk bunga dengan baju tanpa lengan. Aku ada. Menamparmu sayur. Benar. Ah bukan ya? Salah ya? Soalnya gue dengernya menamparmu sayur nangka. Iya, sayur nangka. Menatapmu sayur nangka. Menatapmu sayonara. Oke. Betul. Aku apa? Ada apa? Merah bulat kres kres kres. Iya betul. Benul, benul. Benul, benul. Kristi? Oh, M. M ini gak sih? Meow, 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 meow. Oke, bagus. Terus apa lagi? Kristi, ayo jawab lah. Ayo. M. Bikin musim panas yang nenepati asik. Waduh. Eh hey, Kristi, wow. Gak boleh Kristi. Ayo Dena, Dena. Oke. Okay. Wow. Kathy. Menari di. Oh iya. Yeah. Ayo Kak Dena. Ayo lo. Mewing skibidi risk. Oh iya, musim panas sounds good. Asyik aku. Boleh. Lagi. Lagi. Ada 5 dasar. Ini aku lagi yang ngitung. Iya. Ya udah. A B C D. Ini apa Kak Gita? Coba gimana roar-nya Kak Gita? No. Gak nyangka dipancing begini. Hari ini udah cukup ya. Tadi udah ada yang ngajakin aku nikah, udah. Stop sampai di situ. Udah stop sampai situ. Ya, udah. Ya. Yuk, A B C 5 dasar. A B C D E F G H I J K L M. Stop banget deh JKT. N O P Q R S. S. Sepertinya. Kau memang dari planet yang lain. Aku tahu. Wow, saatnya kita panggil teman-teman. Setuju. Ayo teman-teman kita panggil ya. Ayo. 1, 2, 3. Teman-teman. Terima kasih, Kak Gita, rar. Nungguin gue ya? Sorry kalau sespesial itu. Bener lagi. Gini, sekarang kita mau ngomongin kan cewek-cewek seperti kita, apalagi kita member JKT gitu kan. Ya. Pasti gak jauh-jauh berhubungan dari make up atau fashion. Betul banget. Nah, apa barang paling favorit kalian atau paling kalian gak bisa lepas kalau pergi gitu? Kayak kalau make up harus pakai ini gitu.
atau fashion harus pakai stocking misalnya setiap mau pergi. Tapi pakai di muka. Udah, hitam dong. Aku kan hari ini mau yang anggun, Li. Oke. Silakan, siapa mau jawab duluan? Ci Cynthia. Menunjuk ya Gendi sekarang. Kan Cici makeup girl. Oh gitu, makasih ya Michi. Oke, jadi aku tuh sebenarnya enggak makeup girl, guys. Iya, natural. Emang menurut kalian gimana? Aku tuh kalau pergi yang penting skincare. Ya enggak sih? Menurut aku skincare tuh lebih penting daripada makeup. Jadi kalau misalkan makeup pun kalau yang menurut aku yang paling penting lip balm karena suka pecah-pecah kan bibir. Kalian juga jangan lupa ya guys pakai lip balm. Iya sih, okay. Makasih ya sih. Kok jadi menyuruh gitu ya? Apa skincare yang paling harus sunscreen ya? Ya benar. Skincare-nya sih yang lengkap sih. Toner iya, serum semuanya. Iya, moisturizer iya. Lengkap ya? Bener okay. Dong. Semua dipakai. Oh, gitu. Gendis apa gendis? Aduh. Iya gendis kan. Gendis mah ini gak sih? Lip gloss? Enggak. Apa gendis? Nah, aku justru kan dibilang paling pucet tuh di Gen 11. Apakah Raisya? Gak apa-apa. Kenapa? Kenapa sih? Menunjuk terus kenapa sih? Enggak kak, aku paling penting. Paling penting adalah bawa baby powder. Enggak kak, aku gak seanak kecil itu. Parfum gak sih gendis? Iya parfum. Parfum itu harus banget. Makanya okay. Maksudnya kalau misalnya paginya gak mandi kan kalau pakai parfum kan masih wangi gitu kan. Ya gak ketahuan ya, mandi deh. Gak mandi. Ya, hari ini gak mandi ya. Enggak dong mandi. Tapi kan harusnya kayak misalnya buru-buru gitu kan. Minimal mandi di sini. Mandi kok guys, mandi. Kamu harus mencontohkan yang baik lo gendis. Iya maaf ya kak. Aku mau jawab. Apa? Aku suka makeup juga. Tapi aku tuh paling suka glitter eyeshadow. Oh iya. Bling. Biar bling, biar aku bersinar. Biar shiny, gitu. Shimmer gitu ya. Betul. Shimmer. Kira gitu ya. Oh iya, oke. Michi kali ya, baik. Kamu biasanya pakai apa? Aku pakai blush on. Aku paling gak bisa hidup tanpa blush. Kayak Cici paling tahu dulu tuh aku kalau pakai blush cemong banget. Iya. Maka aku harus pink seping itu. Dulu tuh Michi tuh pakai blush tuh yang gini loh, yang bulat di sini kayak pink. Pink. Blushnya yang ngeblok banget gitu. Pinknya tuh bulat gitu loh, kayak beneran kelihatan shape-nya bulat gitu loh, bundar. Enggak separah itu. Biar kesannya jadi cewek pemalu gitu ya. Kayak dikira salting terus. Ntar kita cek aja ya foto Michi setahun lalu. Baik. Jangan. Aku tahu Kak Onil kalau fashion harus ngapain. Tiba-tiba gue kan. Bisa aja ini anaknya. Harus. Aku tahu Kak Onil kalau saya pergi harus pakai apa? Apa? Harus pakai sweater. Salah lagi. Oh, so tahu. Salah lagi. So tahu. Kamu dari siapa bilang aku pakai sweater? Soalnya setiap aku latihan sama Kak Onil pasti Kak Onil pakai sweater atau jaket. Oh, iya. Jaket aku cek tinggalin Kak Onil. Itu dia guys, jaket dia belum diambil-ambil. Tapi aku lupa yang bawa sih. Dia tinggal jaket dia, lotion dia, semuanya di hotel di Surabaya. Jaket satu one set yang biru dongkar dia tinggal. Udah kan koper kita udah pas-pasan. Jadi aku bagi dua sama Indah. Ya, Kak Onil. Aku bawa celana, dia... Kill. Oh my God. Cie, abis. Ya gitu deh. Oh my God. Lanjut apa tadi? Iya, jadi menurut aku Kak Onil itu identik banget dengan sweater gitu. Oke, kalau sweater, menurut ya? Kamu kayak gitu, oke, aku terima. Gak apa-apa. Emang aslinya apa? Aslinya kalau fashion enggak sih. Cana bahan. Enggak deh, cana jeans. Jeans. New jeans. Jeans. BTS. kalau enggak, kalau make up tuh aku mascara. Aku selalu suka kalau pakai mascara. Jadi walaupun gak make up full, tetap harus pakai mascara. Ya walaupun aku pakai masker nih, mascara aku harus wajib ya. Wajib, iya. Siapa eye tahu, makeup sih. Apa? Eye makeup. Tapi aku kalau eyeshadow gak terlalu sih. Yang penting mascara kayak ting. Yang penting gitu matanya kan. Nyala gitu. Yang penting matanya nyala gitu kan. Ada warna-warnanya nih di sini nih, gitu. Aku tahu lagi dari Kak Onil. Apa? Tapi wah, bukan Onil. Semua di sini si paling tahu gue ya kira-kira. Terus. Bukan fashion. Apa? Poni. Oh, itu kan rambut. Iya kan, maksud aku tuh kayak poninya tuh harus on fleek gitu loh. Oh iya sih benar. Sekarang kalau soalnya kayak poni. Kayak poni tuh kayak sampai kayak rollnya tuh yang setengah lingkaran yang elips gitu. Emang agak besar gitu biar itu agak mangap gitu loh. Apa ya, bukan mangap biasa ya.
agak menaik, melengkung. Melengkung. Kok mangap sih? Kayaknya Raisa udah mau jawab nih. Kak Raisa apa Kak Raisa? Apa Raisa? Aku kan bukan yang makeup banget anaknya kan. Terus tapi menurut aku paling suka kalau di makeup itu aku paling suka maskara kayak Kak O'Neil. Aku enggak, aku karena kan emang bulu mata aku emang udah lentik kan. Terus kalau ditambahin maskara terus dia jadi kayak lebih wing gitu. Gitu. Sama parfum sih, aku juga suka parfum. Banget pakai parfum. Oke. Okay. Yeah. Kirain gak ada yang sadar. Aku kalau makeup, aku nomor satu eyeliner. Eyeliner, abis itu maskara, itu paling penting. Kan biasanya aku pakai masker, jadi yang kelihatan cuma mata. Iya, abis itu aku kalau fashion, ya fashion aku suka pakai baju yang crop top. Something like, itu secara baggy, like. Y2K banget ya Kak Flora, Y2K just banget. Just one minute, oh iya. Ya kayak gitu. Oke, sudah siap semuanya ke lagu berikutnya? Udah siap belum? Kok tiba-tiba? Oke. Setiap momen yang kita lewati bersama merupakan kenangan berharga yang akan membentuk hidup kita ke depannya. Apalagi saat melihat barang yang berkesan. Seperti lagu terakhir dari kami, Anokorono Sneakers waktu itu. Thank you.
Silahkan. Oke, terima kasih untuk encore-nya. Terima kasih. Gimana Ola, perasaannya sudah 306 show? Wow, benar 306 harusnya. Iya kan? Iya. Perasaannya seneng banget. Walaupun kayak ke DJKT itu terhitung lama ya, karena kan kepotong pandemi, ya gak sih? Tuh. Kapan 400? Jadi kapan 400? Kurang ajar Oracle. Nanti ya ditunggu aja, semoga badan ini dan badan kita semua sehat-sehat supaya kita bisa melanjutkan show teater ini. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Keren banget sih 300 show. Siap senior. Thank you. Oke, dan kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada JKT Sanjo atau JKT Datang. Yang kedua ada Namida no Shinkokyu, Nafas di Dalam Air Mata. Gimana semuanya, seru gak? Seru! Seru sekali, tapi sayang sekali nih teman-teman, kita sudah sampai di lagu yang benar-benar terakhir. Tapi karena benar-benar terakhir, kalian harus benar-benar semangat ya. Oke? Okay? Teman-teman sudah siap? Yeah. Oke. Okay. Kalau begitu dengarkanlah lagu terakhir dari kami. Oh, Goy Diamond teriakan berliang.
semuanya, demikianlah pertunjukan Aturan Anti Cinta oleh JKT48 hari ini telah selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebelum itu aku mau bertanya, apakah cinta yang ingin kami sampaikan melalui lagu-lagu tadi tersampaikan dengan baik? Tersampaikan. Syukurlah, alhamdulillah, terima kasih, syukurlah. Oh ya, terima kasih ya. Bisa bertemu dan mendapat dukungan dari kalian semua adalah hal yang sangat penting bagi kami. Sekarang kami akan berusaha keras untuk mengembalikan perasaan tersebut menjadi sebuah energi untuk menyemangati kalian di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu semuanya, mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Cinta oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan cara meminum Ramune oleh JKT48 ya, aku show juga. Dapat disaksikan melalui live streaming showroom
official JKT48 dan YouTube membership JKT48. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib ya. Bagi para penonton yang memiliki tiket Two Shot Roulette dan Cekica, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Jangan lupa foto di project gue ya, yang dari Oracle, oke? Nanti gue baca ya di Twitter. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Chef Olali. Dadah kawan.